nangis banget karena dia salah satu yang saya paling sayang, si Magelang. Tapi ya gimana, namanya musibah ya. Terus ojek online-nya datang minta maaf, nggak tabrak lari gitu ya, kita maafin dan udah kita kuburin. Teman, sadar nggak sih kalau sapi banyak banget manfaatnya untuk kehidupan? Salah satunya menjadi sumber protein hewani bagi manusia. Ternyata sapi juga punya banyak jenis dan ukuran yang bermacam-macam loh. Nah, sekarang Otan mau kasih lihat sapi yang punya ukuran super jumbo. Bobotnya sampai di luar Naila. Pada penasaran gak nih? Come on! Waduh, subur sob. Sabar maksudnya. Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Jangan main tubruk sana-sini dong. Otan kan jadi takut. Belum lagi nanti kalau kamu viral. Otan belum sanggup nih nemenin kalau sudah diundang ke acara TV. Canda ya, Sap. Jangan dimasukin ke hati. Kita kan udah CS dari lama. Tos dulu ah. Sobat Jumbo ini gak lagi ngamuk kok teman, tapi lagi asik main karena baru keluar kandang. Pemamah biak yang satu ini emang unik bin ajaib. Kalau udah ketemu tanah dan jerami, pasti deh langsung nyeruduk-nyeruduk gini. Itu tandanya sapi lagi bahagia. Yes! Emang beda deh sapi Jumbo yang satu ini. Cara ungkapin bahagianya ngeri-ngeri sedap ya. Salah-salah. Otan dan Paman Kiper malah bisa kena seruduk nih. Mending kita kabur. Oh iya, saking asiknya Otan sambil lupa kenalin kamu nih sob. Maaf, maaf. Teman, sapi raksasa ini adalah Rosi. Sapi simental dari kandang sumber ternak farm yang ada di Bekasi. Rosi bukanlah pembalap, apalagi jagoan aspal. Tapi Rosi adalah sapi raksasa yang punya bobot WOWBGT. Mantap kan? Saking beratnya, ia baru saja dinobatkan jadi sapi monster terberat di kelas ekstrim kontes aksi Tulung Agung Jawa Timur. Applause dulu dong, prok prok prok. Pemilikmu pasti bangga ya sob. Saat kontes apsi pertengahan Oktober lalu, Rosi berhasil pecah telur dengan bobot 1,3 ton. Wadidaw! Kalian kebayang gak sih seberapa seberat si Rosi ini? Kalau kita bandingkan, berat 1,3 ton itu hampir setara dengan bobot 1 truk engkol tanpa muatan. Waduh, jadi jangan sampai kena senggol sobat Otan ini deh kalau mau tetap selamat. Teman, tapi rasanya kurang afdol deh kalau kita nggak timbang Rosi secara langsung. Mumpung Otan lagi mampir, boleh ya sob kita timbang ulang supaya lebih yakin aja sih. Teman, bentuk alat timbangan sapi berbentuk seperti kandang mini. Nah, untuk alat ukurnya berada di alas pijaknya. Waduh, untuk memasukkan Rosi ke dalam timbangan aja gak mudah ya. Ayo semangat paman-paman kiper. Oh tidak, Rosi menolak ditimbang teman. Ayo sob, Otan cuma mau lihat timbangan kamu saja kok. Gak ada niat untuk menyakiti. Apa jangan-jangan karena rendah hati, Rosi gak mau sombong tuh sama bobotnya. Kita coba sekali lagi ya, Paman Kiper. Nah, jadi ketahuan kan? Beratmu sekarang adalah 1338,5 kg. Duh, gemoy banget sih kamu, Ros. Kayaknya nanti Otan mau ajak Dolpino mampir ke sini deh, biar bisa sekalian ikut nimbang. Jangan-jangan kalian punya berat yang sama. Tuh,
ada sapi lepas yang masuk ke pemukiman warga. Mana ada orang lagi di atasnya. Waduh, bisa ahayap alias bahaya nih. Otan harus lapor satpam setempat sebelum semuanya kacau. Tapi hai, sebaiknya Otan harus cross-check juga nih kejadian yang sebelumnya. Paman Editor, tolong bantu Otan kembali ke waktu sebelum kejadian ini ya. Dadah. Widih, mau kemana sih Kak Indah? Kece banget siang-siang begini. Udah pakai jaket kulit, pasang helm pengaman, serba hitam pula. Cool banget. Kalau style kayak gini pastinya bukan mau nyangkul dong. Canda ya Kak. Kalau udah outfitnya kece begini, apalagi kalau bukan mau naik motor teman. Salut ya Otan sama Kak Indah, tetap mengutamakan keselamatan. Cakep. Lah, kok Otan gak lihat ada motor sih? Adanya malah lihat sobat Otan si sapi. Jangan bilang kalau... Ya, bener aja kan Otan kena prank. Kirain mau healing naik motor, ternyata healingnya sama si sapi teman. Kak Indah emang beda. Emon kak, kita langsung gas. Beberapa sapi di sini memang sudah dilatih untuk ditunggangi teman. Salah satunya si Siam, sapi peranakan nongol ini. Teman, sesekali Siam memang sering diajak keluar jalan-jalan seperti ini. Cara menunggang sapi juga gak jauh beda ketika kita menunggang kuda teman. Tapi kalau belum pro kayak Kak Indah, sebaiknya tetap didampingi sama yang ahlinya ya. Oh iya, karena sering diajak keliling kampung, sobat Otan ini jadi terkenal di kalangan warga. Tuh lihat kan, fansnya Siam gak kalah banyak kayak fans Otan. Sampai-sampai ada yang ngajakin swafoto tuh. Udah kayak artis aja deh kamu sob. Ibu-ibu gak mau foto bareng Otan nih, mumpung Otan lagi free loh. Ibu aku mau beli snack sama permen ya. Iyalah dalah, kirain cuma mau jalan-jalan. Malah mampir ke warung beli cemilan. BTW, Otan titip satu yang seger-seger ya kak. Soalnya udara lagi hot-hot ya nih. Teman, ini dia nih. Rumahnya si Rosi dan Siam. Mewah banget ya. Udah gitu tempatnya juga luas. Dengar-dengar sampai bisa menampung hingga 1000 ekor. Wah, kalau begini sih pasti kalian gak bakal kesepian ya sob. Lu, kok ada tangganya sih? Ini tangga untuk kemana ya? OMG, ternyata kandang sobatan ini ada 2 lantai. Udah kayak di mall aja deh, canggih. Teman, sapi yang ada di lantai atas ini adalah sapi yang punya bobot tidak lebih dari 600 kg. Karena sapi-sapi besar punya resiko cedera yang lebih tinggi karena harus naik turun lewat tangga, teman. Biasanya akan lebih sulit untuk menurunkan sapi dibanding menaikkannya. Lantaran saat turun, sapi tidak bisa melihat tanah yang ada di bawah kakinya. Sehingga bisa saja ya tersambung atau terpeleset. Apalagi kalau sapi itu adalah sapi jumbo. Selalu hati-hati ketika membawa sobat hutan ini ya, Paman Keeper. Ingat, keselamatanlah yang utama. Cakep. Loh, Kak Indah iseng banget sih sampai cubit-cubit sapi segala. Emang sih sapi-sapi di sini gemoy semua, tapi nggak harus iseng juga kan? Teman, sebenarnya Kak Indah nggak lagi iseng nyubitin sapi nih, tapi lagi mau lihat seberapa potensi sapi untuk tumbuh. Kok bisa sih cuma dengan mencubit bisa ketahuan potensi pertumbuhannya? Jadi gini, kulit sapi yang melar berarti masih memiliki potensi untuk bisa terisi oleh daging. Nah, sementara kulit sapi yang sudah ketat berarti perkembangannya sudah di batas maksimal. Sepertinya kulit perut Otan juga masih lentur deh. Apa ini pertanda kalau Otan harus segera diet? Teman,
Terkadang saat mau mengkonsumsi daging sapi beku, kita harus menunggu cukup lama untuk mencairkannya. Tapi saking lamanya, perut sampai keburu kenyang tuh. Betul gak? Tapi tenang, Otan akan kasih tips gimana caranya supaya daging yang beku bisa cepat mencair. Pertama, rendam daging dengan air. Lalu tambahkan cuka dan garam dengan perbandingan 1:1. Tunggu hingga 7 menit dan tadaa! Daging sudah tidak membeku lagi, teman. Sebelum dimasak, sebaiknya daging dicuci kembali untuk menghilangkan cuka yang masih menempel. Silakan coba tips ini di rumah ya, teman-teman. Ngomong-ngomong soal sapi, Otan jadi ingat nih sama kuliner yang sangat populer dan pakai bahan baku daging sapi. Yaps, apalagi kalau bukan si kenyal dan si bulat bakso. Salah satu alasan mengapa bakso sangat disukai adalah karena kelezatannya, teman. Apalagi kalau dimakan pas dingin-dingin bareng kuah pedasnya. Buh, bikin auto nambah deh. Rasa bakso yang lezat gak terlepas dari bahan baku utama yang digunakan. Apalagi kalau bukan daging sapi. For your info nih, seekor sapi lokal biasanya punya berat 270 kilo. Itu artinya dari seekor sapi kita bisa membuat 50 ribu buah bakso. Wadidaw! Tapi kalau sapinya besar kayak Rosi dengan bobot 1,3 ton, kira-kira bisa jadi berapa banyak ya? Duh, Otan jadi pusing ngitungnya. Tapi kayaknya sih cukup untuk makan satu kecamatan. Oh iya, agar rasa bakso semakin lezat, ada bagian daging terbaik yang harus dipakai. Pertama, top side atau pangkal kaki belakang yang punya tekstur daging lembut. Kedua, tetelan alias daging yang menempel ke tulang. Nah, kalau yang ini cocok untuk bikin bakso urat. Ketiga, bagian kaki atas yang kaya akan sumsum dan bisa bikin kaldu jadi makin gurih. Otan kok jadi lapar ya? Gak ada tukang bakso yang lewat nih. Oh iya, kalau masalah kuliner daging sapi, Indonesia adalah gudangnya. Salah satu yang paling terkenal adalah daging asap khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. CI namanya. Keunikan CI dibanding daging asap lainnya ada pada daging yang diiris tipis dan dibumbui rempah sebelum diasap. Teknik pengasapan ini jadi salah satu faktor dibalik kelezatan CI yang memiliki aroma smoky serta teksturnya yang empuk. Sebenarnya CI ini adalah seni mengawetkan daging yang dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat NTT. Namun karena rasanya yang lezat, akhirnya kuliner ini terus berkembang dan banyak disukai oleh semua kalangan, termasuk Otan.